Okay. Kita tengok. Bentangan permukaan suatu bongkah objek berongga. Ha. Kena berongga. Kalau tak berongga dia jadi? Kalau tak berongga, ha, dia perkataan berongga ni. Bukan salah, betul kan lah kamu punya tu. Dia kena mesti objek berongga ni. Kalau solid, dia selain daripada berongga, dia solid. Solid bahasa Inggeris, bahasa Melayunya apa? Pejal. Pejal. Solid lah, solid. Solid tu maksudnya dia macam bongkah kayu kan. Ha, macam tu lah. Dia mesti berongga. Lepas tu di atas sata. Bongkah atau objek berongga. Permukaan satu bongkah atau objek berongga. Ha. Boleh? Dah betul kan? Okay, rajah. Ini ya. Rajah satu menunjukkan lukisan isometri bagi sebuah objek. Okay. Rajah 2A, 2B menunjukkan pandangan hadapan dan pandangan atas bagi objek tersebut. Namakan garisan dengan panjang sebenar dan bukan panjang sebenar pada ruang jawapan. Pandangan atas. Ha, namakan garisan. Garisan satu ni, pandangan hadapan. Ni. Okay. Ha, bukan ke ya? Bukan. Kamu tengok atas dia ni. Ni, ni, ni. Nampak ni? Nampak? Sini bukan pada bucu kan? Jadi? Bukan panjang sebenar. Yang ini? Panjang sebenar sebab dia dah tarik ke situ. Nampak? Dia dah tarik pada hujung ni. Ini baru panjang sebenar. Boleh? Boleh? Ha. Yang ini bukan panjang sebenar. Yang ini panjang sebenar. Panjang sebenar yang ini. Ha, ni panjang sebenar. Ini je bukan panjang sebenar. Boleh. Panjang sebenar yang ini maksud dia garis ini panjang sebenar. Maksudnya bila kamu buka pengorakan jejari garisan AB tu panjang sebenarnya. Yang ini adalah tinggi dia. Faham? Nampak? Ha, tak faham bagi tahu. Yang ini bukan panjang sebenar, dia punya tinggi. Boleh faham? Yang ini panjang sebenar yang ini, AB yang ini adalah dia punya sisi, panjang sisi bawah tu. Kalau kita tengok dari pandangan atas, memang panjang sebenar. Yang ini, dia tanya yang ini, panjang sebenar tak? Panjang sebenar lah sebab dia tengok dari atas untuk tapak bawah dia. Faham? Ha, yang ini je bukan tak panjang, bukan tak panjang, bukan panjang sebenar dia. Boleh? Ha, ini pandangan atas, pandangan atas. Pandangan atas biasanya tak ada masalah. Dia masalah adalah pandangan hadapan ni. Boleh? Tengok next. Okay, rajah tiga menunjukkan dua. Oh, ni dah macam lain sikit kan, belajarnya kan. Dua ni lukis je, tak tahu pun tak apa. Tak ada masalah. Ha, ini kena tahulah. Okay, rajah tiga menunjukkan dua pandangan unjuran ortografik bagi sebuah piramid. Tentukan panjang sebenar garis AP dan labelkan panjang sebenar garis AP. Ha, macam mana nak buat? Okey, ya ini kamu kena garis. Satu garisan. Ha, kalau tak ada macam mana kamu nak tentukan? Inilah dia punya kerata rentas yang macam ini. Boleh? Ha. Boleh kecil kan? Tak boleh kecil kan? Izzah yang ajar orang dah. Depan Zah. Ajar depan ni. Ganti saya. Okay. Daripada sini, ambil jangka lukis. Eh, dari sini, yang ini kamu lengkukkan ni situ. Okay. Lepas tu baru turunkan ke bawah gitu. Ah, ini baru dapat panjang sebenar AP. Bawah akan dapat AP yang sebenar. Ini tak sebenar lagi. Yang itu baru sebenarnya. Adakah dia punya ni? Kita tengok.
Ha, nampak? Betul lah saya buat tu, eh? Kamu buat betul tak? Salah? Kamu buat macam mana? Ha, kalau dah rajah macam itulah. Nampak? Dia daripada sini. Mesti buat garis tu dulu. Ha? Mesti buat yang itu dulu. Okey, ini lebih kepada lukisan pengorakan jejarian. Eh, Pidaus, tengok sini. Apa yang buat? Buat apa? Tengok dia. Eh, kamu tak tengok canggih dah ni. Ha. Tak payah nampak tangan-tangan dah. Kamu kan nampak tangan saya dah. Raja 4 menunjukkan 3 bentuk bongkah. Nyatakan kaedah yang digunakan untuk melukis pengorakan bagi 3 bongkah tersebut. Pengorakan. Kaedah yang digunakan. Jadi pengorakan selari. Boleh lah ambil kesican. Okey, yang ini jejarian. Oh, ada jejarian. Okey, yang ini penyegitigaan. Selesai. Betul ke? Okey, betul. Tenang tak? Ha, ni. Lagi banyak ni. Yang ini? Ni jejarian ni? Selarian ni? Ni? Tak nampak eh? Ni pointer. Ni? Penyegitigaan. Yang ni? Yang ni selari. Tak apa, kita try je dulu. Kamu jawab apa? Okey, jejari. Selari. Jejari. Jejari. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok jawapannya lah. Selari. Selari. Penyegitigaan. Penyegitigaan. Jejari. Jejari. Selari. Penyegitigaan. Okey, sekarang ni kita confuse kan? Kita confuse bagaimana yang penyegitigaan, mana satu yang selari. Sedang je nak tengok. Dia offset. Puncak dia offset. Dia kalau kaedah jejari, puncak dia mesti dekat pusat. Kalau dia offset, dah jadi lain. Kalau kita tengok dari pandangan atas, jejari ni, ya. Okey, ini puncak dia. Boleh? Puncaknya di tengah. Yang ini, kita tengok yang ini lah. Yang ini, dia punya pusatnya kat situ. Nampak? Pusatnya lari, cacat. Puncak dia kan? Jadi, kita kena guna kaedah penyegitigaan. Begitu juga dengan gabungan. Yang ini tak ada pusat, tapi dia gabungan. Hai, kenapa kemari punya? Okey, mana dia suruh cepat. Punya loceng tadi habis masa ke ada lagi satu masa? Ha? Habis dah? Tak boleh. Dia memang penyegitigaan. Kaedah segitiga, segitiga apa? Tegak. Habis masa lah? Saya jadual. Mana dah? Mana boleh kamu nanti cikgu lepas ni marah saya ni. Bila kelas cikgu Romi mesti kau memang lambat masuk. Padahal koma yang lambat, saya kena. Okey, ada. Kita sambung lagi hari Jumaat. Jumaat 3 masa kan. Puas 3 masa kat situ. Okey, kita sambung hari Jumaat.